Guys, biasanya celana dalam digunakan untuk melindungi area sensitif pada tubuh kita ya. Tapi ternyata ada fungsi lain dari celana dalam, terlebih kalau kalian adalah seorang petani. Pada Juli 2017 lalu, seorang aktivis yang konsen pada dunia pertanian bernama Evan Wick memulai sebuah challenge yang unik, di mana ia menggunakan celana dalam untuk mengukur kualitas dari tanah. Evan adalah seorang eksekutif director dari Farmers Guild, sebuah organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan kalangan petani di California. Evan menggunakan celana dalam berbahan katun yang berasal dari serat kapas, guys. Pemilihan celana dalam berbahan katun merupakan pilihan wajib untuk menguji kesuburan tanah, karena bahan tersebut dapat terurai secara organik atau alami seperti ketika kita melakukan pengomposan pada tanah. Evan menyebut, nantinya celana dalam yang udah terkubur itu akan dikeluarkan setelah 2 bulan sejak pertama kali digali. Kalau tanah kalian subur, maka celana dalam tadi akan hancur dan hanya menyisakan ikat pinggang elastisnya. Unik juga ya. Hal itu terjadi karena cacing tanah, jamur, dan bakteri di dalam tanah akan memakan celana dalam yang sudah dikuburkan tersebut. Eits, tapi perlu diingat untuk tidak mengubur terlalu dalam, karena makhluk pengurai tadi hanya hidup di sekitar permukaan tanah. Evan juga mengajak orang-orang untuk mengecek kesuburan tanah di rumah mereka dengan menguburkan celana dalam berbahan katun. Ajakannya pun viral dan membuat orang-orang penasaran dengan cara unik tersebut. Di Skotlandia, petani-petani di sana juga mulai mengikuti tren ini loh. Salah satunya Lane Green, ia merasa penasaran dengan ajakan Evan Wick untuk menerapkan cara menguji kesuburan tanah. Uji coba pun dilakukan di beberapa titik tanah seluas 2.800 hektar di lahan pertanian Greenkorski Farm. Selain itu, ia juga bekerja sama dengan Quality Meat Scotland, sebuah lembaga yang membantu untuk mempromosikan daging di Skotlandia, dan Badan Pengembangan Pertanian dan Hortikultura atau EHDB Skotlandia. Pengujian ini pun cukup mengejutkan, di mana celana dalam yang ditimbun pada lahan pertanian basah justru tidak tersentuh sama sekali. Sedangkan pada lahan pertanian subur yang dibudidayakan secara besar-besaran, celana dalam berbahan katun itu dimakan habis. Wah, cara sederhana tapi punya efek yang nyata banget ya guys. Gak hanya itu, petani-petani dari kota mode Perancis juga gak mau ketinggalan dengan tren ini. Sebuah serikat petani bernama Group FDC 51 di wilayah Perancis Tenggara mengubur 210 buah celana dalam berbahan katun di Provence. Wah, banyak banget ya, sampai 210 buah gitu. Saat ini, tren itu pun menyebar ke seluruh dunia dengan tagar Sold Your Undies. Bahkan anak sekolahan juga gak ketinggalan untuk mencoba tantangan satu ini. Siswa-siswi dari Carlos Islandia Baru mencoba mengubur celana dalam berbahan katun sebagai cara belajar biologi yang asik. Nantinya, celana dalam ini akan digali kembali pada 2 bulan setelahnya. Selain itu, seorang guru pengajar ilmu sains bernama Amy Elberos dari Perrysburg, Ohio, Amerika Serikat juga menjadikan tren ini sebagai bahan ajar kepada muridnya. Dalam postingannya di Twitter @amy_Burrows, anak-anak muridnya seneng banget tuh dengan eksperimen ini. Wah, boleh dicoba juga ya? Hihihi. Eits, tapi kalian udah tahu belum? Kalau ternyata menguburkan pakaian berbahan katun untuk menguji kesuburan tanah, udah dilakuin dari puluhan tahun lalu loh. Hal itu diungkapkan oleh pengguna akun Twitter @icebox40 dalam postingan tersebut. Ia menyertakan sebuah buku berjudul Pay Dirt karya G.I. Rodale yang terbit pada 1945. Dalam buku itu, disebutkan seorang petani asal Kenya, Afrika menulis bahwa seorang ahli botani Sir Albert Howard menggunakan kapas untuk menguji kesuburan tanah. Hal itu bermula saat ia mengamati bahwa barang-barang berbahan kapas akan lenyap dimakan tanah. Ia pun melakukan percobaan untuk menimbun kapas pada 3 jenis tanah, ada tanah gersang, tanah biasa, dan tanah subur. Setelah ditimbun selama 4 bulan, kapas pada tanah gersang hanya mengalami 10% kehancuran, tanah biasa 33%, dan tanah subur 91%. Dalam eksperimen ini, dapat dikatakan bahwa kapas memiliki hubungan dengan kesuburan tanah jika dikubur di dalamnya. Menarik juga ya buat dicoba. Ya guys, itulah informasi tentang celana dalam yang dapat dijadikan media untuk mengukur kesuburan tanah. Kalau Peanut Gangs ada yang tertarik untuk mengikuti tren ini nggak ya? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day.